Hey, Sudan Nation. So, hari ni aku akan makan rempenyek. Tapi ni juga ada popiah basah. Seriously, aku punya lidah ni memang nakkan sangat makan benda pedas. Aku tengok dia punya ni macam, dia punya merah dia. Yang macam aku selalu beli ubi pedas. Tapi yang special ni, kalau kau nampak, ada kemilis dulu kat sini. Kudat-kudat ni semua daripada rempenyek original HQ. So, korang jangan lupa tekan button like and subscribe, okay? Sedap tu. Dia ada juga letak kacang. Popiah ni dia punya pedas dia. Macam kita makan kerepek ubi yang salut pedas tu. Yang kalau merah yang melekit-lekit tu kan. Rasa dia sebiji macam ni. Cuma ni dia buat bentuk popiah. Dan tak melekit. So mungkin ni satu olahan baru dia lah. Dah tak pakai ubi keledek atau ubi kentang. Ubi keledek kan so yang makan. Yang salut dengan sambal tu pedas tu. Lagi pekat dia punya ni. Lagi sedap. Ini kalau tengah tengok TV atau anime ni, makan ni memang layan. Aku suka dia macam ni. Dia punya salutan dia banyak. Oh, aku stop sekarang ni, rasa pedas. Sedap tu. Okay, aku usapkan untuk korang. Aku lupa nak bagi first bite untuk korang seperti permintaan korang untuk first bite. So, korang ganggu mulut, aku suap. Kak, boleh tak saya nak lagi 3 balang? Dia punya ni, baru aku perasan, bila aku dah makan banyak kali, jangan aku kunyah selim. Yes. Benda yang membuatkan lagi sedap sebab ada ni. Ikan bilis dengan kacang. Mana kacang tadi? Kacang. Sebab bila kau gigit, dia punya sambal dia, kau macam makan nasi lemak yang manis-manis, lepas tu pedas. Dia punya rasa dia, aku tak tahu nak kata macam mana. Dia rasa lemak. Lemak manis, pedas. Lepas tu dah ada rasa macam kacang-kacang sikit. Lepas tu dah rasa ikan bilis sikit. Sebab tu dah ada ni. Ni aku rasa penaikkan selera. Aku rasa kalau orang-orang yang kat sana jual yang biasa punya, better korang letak ikan bilis dengan kacang. Mungkin lepas ni kudak-kudak aku dah boleh stop kot makan ubi keledek. Sebab kalau makan ubi keledek pedas tu, kau makan sikit dia kau akan penat mengunyah. Sebab dia kan keras kan. Lepas tu, masuk mulut kau jadi penat. Makan sikit-sikit je. Sedap-sedap tapi kau tak ada makan banyak. Kau kena stop. Kalau macam ni sedap. Aku boleh habiskan satu balang. Sedap ni. Eh? Padahal aku ada rempenyek tau. Ya, aku dah balun ni seorang je. Dia lagi pekat ni. Oh, marvellous. Aku tak boleh berhenti.
Dah. Stop. Kita akan cuba repenyek pula. So, kita akan cuba repenyek pula. So ni dia punya rempenyek. Aku sangat-sangat suka dia punya rasa rempah dia tak kuat. Oh, panggil apa ya? Jintan eh? Dia punya letak atas dia. Yang taburan biji-biji tu. Jintan ni rasanya nama dia? Aku tak ingat. Yang ni punya rempenyek, dia tak strong. So maknanya kau layan makan. Rempah dia tak kuat. Rasa dia secukup rasa. Tak overpower macam strong sangat. Sangat-sangat powerful. So aku suap korang mulut eh. Dua. Makan. Buka mulut. Tamaknya korang ni makan sampai dua. Sampai tak bercakap aku. Nampak tak betapa sedap ya. Kalau kau tanya aku berbaloi ke beli dia punya popia dan juga rempenyek, yes, aku akan katakan sangat berbaloi. Terutama dia punya popia. Memang power. Dia punya ni popia. Nampak? Kalau aku dah makan memang takkan berhenti. Sedap. Dah. Dan ya, video sampai sini saja. Kita jumpa lagi di next video, okay? She dead. Aku yang makan. Kau yang tersikit. Okay, bye.